Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di garasi yang baru, Lur. Oh iya ya. Bangunan. Kalau perlu mau dibikin. Ayo Arianto. Bikin kolam renang di sana. Kolam renang ya. Rencana itu tiga alternatif. Ada tempat apa ini? Perusahaan air mineral. Iya. Sama kolam renang. Sama ini gedung pertemuan. Gedung pertemuan di mana itu? Gimana? Tempatnya di mana? Tempatnya di belakang. Di bagian belakang. Sama penambahan ya. Sana kan ada penambahan 4.200 meter itu. Oh iya iya. Itu rencana nanti dibongkar lagi. Tunggu rapi yuk. Iya. Pak, nah, nanti boleh tanya tanya. Oh, bisa. Boleh tanya tanya Pak. Ini buat apa Pak? Tangga itu Pak? Ini tangga itu ke naik ke atas itu nanti tempat untuk kafe. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Nanti turun ke sana yang atasnya ruang toilet. Itu kafe kopi. Kafe shop. Kafe shop ya. Bisa ngopi di sana ya. Tapi apa itu Pak? Pembatas sebelah timur itu transparan atau terbuka? Transparan terbuka. Transparan. Oh, berarti bisa hunting ya? Ah, hunting ke. Ambil hunting sambil minum kopi ya. Iya, mantap ini. Antep. Fasilitas mewah kowe. Nanti sana itu ada bloknya, nanti ada blok. Nanti garasi ada atau nanti pakai huruf. Oh, ada itu ya. Tulisannya itu ya. Iya. Gede. Sama sini juga ada. Ya, ini Lur, ini bagian jalan raya ini Lur. Yang ke sono itu ke Boyolali Semarang, yang ke situ arah Kartosuro Solo. Ruang tunggu jadi nanti shelter. Shelter itu untuk ini penumpang. Penumpang. Penumpang jadi nanti ini ada tutup. Nanti ada pagarnya nih. Oh. Jadi untuk masuk ke dalam enggak bisa. Iya. Orang umum. Iya. Bisanya hanya keliling di daerah di, sini depan itu ya. Depan nanti. Oke. Nanti di sini shelter ruang tunggu sini langsung kalau mau naik. Nah, iya. Ini ada atapnya. Di sini Pak? Iya, atapnya nyambung. Ini dari sini. Oh, ini di, ada atapnya. Ya, atapnya nanti di sana. Nyambung ke masjid. Nyambung ke masjid. Nah, kan biasa. Misalnya musim hujan, nggak perlu ini. Perlu atap payung. Kalau di tengah itu Pak, mau tanya Pak, itu Pak. Nah, tengah itu nanti kolam. Kolam ikan. Kolam sekaligus ini filter saluran air kotor kan nampungnya di sana. Jadi nanti keluar pakai nanti filter-filter sumur resapan. Oh, ada sumur resapannya ya. Kita jagani ini limbah. Karena nanti ada perbengkelan yang bengkel basah kan. Iya, airnya itu ya. Airnya itu kan oli air solar itu kan diolah. Ada install salurannya. Iya, pengolahannya ya. Pengolahannya harus ada bunker untuk filter iya, airnya, makanya air ini itu hanya ya di samping pembatas untuk puter. Nah, bis nggak langsung lepas baru ber, sekaligus dibikin kolam oh, iya. Sama bawahnya ini untuk filter air kotor nanti. Iya. Biar misalnya nyuci kan tetap ada terlintas berapa persen kadar limbah, solar, limbah itu kan ada. Jadi harus masuk ke sana. Keluar lagi, terus ada sumur-sumur resapan. Oh iya, oke. Misalnya ada di dalam semua. Iya. Kalau ini Pak, di aspal atau beton? Kalau yang ini beton. Sambil bunderan ini? Sana maksudnya ke aspal. Oh, AP, pakai APBD. Aspalnya baru. Ya ini pengerjaannya di kebun Lur. Nah, ini atasnya ini sudah dikasih papan. Nah ini bagian atasnya nanti buat oleh-oleh dan bawahnya ini kantor ini Lur. Dan ini rumah makannya. Ya ini kalau ngerokok-ngerokok yang bagian sini, yang di dalam ini yang nggak ngerokok karena di dalam AC Lur, benar. Ya itu,
Dolpal itu, dolpal itu nanti kan ada. Jadi tanggal 28 itu rencananya yang jadi 28 itu hanya menetapi hari hari terbaiknya. Oh. Karena petunjuk yang ibu dari Pak Haji. Oh iya. Itu dia memberikan arahan hari yang terbaik, terbaik. Itu hari hari tanggal 28. 28. Apa ya? Hari apa itu mas? Gak tahu ya. Hari Senin mas, hari pasarannya lupa. Senin sama pasaran bisa nih? Ya. Pasaran pas. Karena bayi-bayi itu ibunya Pak Arianto itu kan agak waspito itu. Jadi ya. Kegiatan kalau mau menempati kisah ini kejawen. Jawen ya, hitungannya itu mateng, itu mateng. Ya, makanya belum jadi pun ya, harinya baiknya sebelum sebelum Ramadan. Tapi hanya paling khatmil Quran. Iya. Selamatkan. Yang paling yang jadi kan rumah tinggalnya. Iya. Nanti yang buat pokoknya Ramadan tuh yang jadi itu masjid sama rumah tinggal. Kalau semua masih proses. Proses. Iya sambil berjalan. Nah, karena schedule kita itu kan Agustus. Agustus ya itu. Nah, habis kontrak dari Bangga itu Agustus. Agustus. Jadi sebetulnya kan bangunan kan 2 tahun sebetulnya. Cuma yang masa-masa pandemi dikejar Pak Haji sebetulnya paling tidak mendekati. Yang nomor satu itu masjid. Iya. Masjid pokoknya supaya Ramadan sudah dipakai. Bisa diamalkan. Iya. Buat tarawih, buat acara keagamaan Ramadan itu. Iya. Intinya itu yang utama kan memang masjid. Sayangnya belakangan ya. Paling diutamakan masjid dulu. Yang madep selatan, nanti tembok pembatas. Oh itu nanti parkir karyawan kan? Yang motor. Ini apa? Yang ruangan ini apa? Di bawah lantai 2 kantor kan? Oh kantor. Kantor admin. Nanti kan yang sebelah menghadap ke selatan itu admin kantornya. Yang depan itu untuk ini apa itu? Gate.